di subscribe. Subscribe, like, comment, and subscribe, guys. Yo, guys, yo, channel. Jadi sekarang kita berada di Pantai Punggur, Pantai Pulau Punggur. Cuaca hari ini lagi nggak bersahabat. Kita dimanjakan dengan air hujan. Tuh, pembekalan kita udah banyak tuh. Ada roti, ada pisang goreng, pisang rebus. Pisang rebus. Iya. Nah, walaupun cuaca lagi rintik-rintik manja gitu, nih para mama super gak mau kalah, gak mau meninggalkan momen, tetap narsis gitu. Nah, ini biang keroknya nih. Tuh, biang kerok tukang foto. Nih. Biang-biang kerok dari emak-emak semuanya itu kita pilih ya. Nah, itu tuh biang kerok emak-emaknya tuh. Tuh. Gaya mana? Gaya yang itu. Loncat dong. Gaya loncat dong. Spready Pantai Pulau Punggur yang di sono itu adalah Pulau Punggurnya. Pantai ini cukup jauh dari pusat kota Pangkal Pinang ataupun Sungaria. Pantai ini cukup menarik karena di belakangnya itu adalah bukit. Uing. Sampai sini, jadi buat spradik semua yang mau ke sini, aksesnya udah lumayan bagus. Masih di Pantai Punggur, tepatnya di Desa Mapur. Nah, belakang itu adalah Bukit Tuing. Bukit Tuing dengan memiliki ketinggian 230 mdpl dan ini adalah Pantai Punggur. Tuh, di sini keunikan dari pantai ini adalah batunya. Itu adalah batu-batu purba yang di batu-batu metamorf. Sepanjang pantai ini sampai dengan Pantai Tengkalat, jenis batunya adalah batu metamorf. Beda dengan pantai yang ada di daerah lain, yaitu jenis batu granit. Cuaca lagi hujan, kita tetap semangat untuk ngevlog dan tetap semangat untuk mama itu berfoto ria. Touring bubble! Keren! Selalu gitu kan? Nah, Supradi, batu metamorf itu cukup unik. Ini batunya. Tuh. Sayang hari ini air juga lagi pasang. Kalau ketika lagi surut, kita bisa mendatangi atau merapat dan mendekat ke Pulau Punggur itu dengan cara berjalan kaki. Tapi ketika air lagi pasang, airnya bisa sedadah orang dewasa. Tuh. Mama, gimana pantainya? Gitu ya, keren. Udah. Hai. Oh iya, Spradi, ada satu hal yang mesti Spradi ingat gitu ya. Ketika berada di kawasan Pantai Punggur ataupun pantai yang ada di kawasan
Trenggalek, terutama di pantai ini ya. Spradi, jangan pernah membawa pulang benda apapun, batu ataupun tanaman lain. Ya, itu seperti pantangan atau larangan yang ada di sini. Cukup untuk ambil foto ataupun video saja. Jadi Spradi, jangan pernah berpikiran atau berniat untuk mengambil batu. Apalagi kalau ngambil ini boleh. Ini anak nih boleh diambil buat pulang gitu ya. Ya Spradi, perlu diingat ya. Jadi Spradi, bila datang ke Pantai Punggur, jangan pernah mengambil batu, tanaman, ataupun apapun dari kawasan pantai ini. Cukup ambil foto dan video saja. Ya, itu merupakan tantangan atau larangan yang ada di sini. Banyak kurang dak kelihat kekku. Asaku berjalan malam. Gara-gara ku dak berduit. Gara-gara ku dak bermodal. Banyak miak-miak enggak. Jadi bujang kadal, tapi nak jemane, uge dak begawe, asak nak ngelamar gawe. Akhirnya Spradi, cuaca juga mendukung, hujan telah berhenti, tim Touring Bubble tetap bertahan di sini. Kak, ini hujan baru bisa buka kamera ya. Tadi hujan ya kak. Paksa kakak intip-intip hujannya kakak. Rusak. Iya. Tidak ada konten. Kagak. Ini masuk airnya kak ke kamera ke lensa kakak. Jadi berarti kita ada di Pulau Bung. Ya gimana pulaunya eksotis kan? Seperti diriku. Itu sesudah dari lautan ada juga perbukitan. Sip. Kawasan sini juga enak nih untuk kemah-kemah nih. Jangan diulang kak kemah. Camping ya? Menjaga keaslian ini aja, nggak usah. Berkunjung aja cukup, nggak usah kemah-kemahan. Biasanya kan banyak sampah kak ntar. Iya. Asli seperti ini, pantainya bagus. Boleh kakak camping boleh, di sini, asalkan jaga kebersihan gitu. Gimana pak navigator kita di mana nih sekarang? Posisi sekarang ini kita tengah di pantai Pulau Punggur. Punggur. Kecamatan? Dusun Tuing. Dusun Tuing. Desa Mapur, Kecamatan Riosing. Pantai ini sendiri posisinya berada di titik timur laut yang cenderung arah utara. Yang mana kita lihat di seberang sono nampak Pulau Punggur, pulau babat, pulau dari batuan yang tentunya nggak ada penghuninya jelasnya kan. Gitu. Dan juga jarak menuju ke sini. Dari kampung tadi tuh kita hitung kurang lebih sekitar 1,5 kilo lah sampai ke pantai ini. Gitu. Sementara kalau dari Sungai Liat sendiri sekitar 50-an kilo dari Pangkal Pinang bisa sampai 80-an kilo sampai ke sini. Gitu. Akses jalan alhamdulillah cukup bagus. Cuman dari kampung di Suntuing menuju ke pantai memang masih jalan tanah gitu. Tanah kuning ya. Dan juga kalau kendaraan kecil agak susah juga menjangkau dari sini karena jalannya tuh banyak ini apa batu gitu, banyak batuan. Nah kalau untuk pantai ini sendiri benar nggak ada mitos-mitos yang mengatakan kalau nggak boleh ngambil apa-apa segala sesuatu di sini? Kalau soal mitos ya gini, mungkin segala sesuatunya itu pasti dikaitkan dengan yang namanya kearifan lokal setempat lah ya. Iya. Yang mana kita juga harus menghargai apa namanya ini pemberian Tuhan. Dengan adanya pantai yang begitu indah ini dan juga kita sebagai umat manusia wajib menjaga gitu supaya pantai ini tetap maksudnya kawasan ini tetap terpelihara lah sampai ke anak cucu nanti. Nah itu saya pikir kalau untuk apa pantang larang itu saya pikir itu nggak lebih dari semacam kearifan lokal lah yang mana kita harus menghargai lah gitu kan ya. Utamanya pemberian sang pencipta tadi. Di balik benar atau enggaknya itu kembali lagi ke individu masing-masing. Kembali gitu ke ya. Individu masing-masing gitu dan juga
garapan lokal, warga setempat juga yang berkontribusi. Nah, gitu. Karena mereka sendiri yang lebih dekat ke lokasi ini yang turut menjaga. Oke, benar. Sip. Kita sebagai masyarakat, apalagi kita berkunjung ke sini, ya, kita harus mentaati ya apa yang telah disepakati oleh warga kampung sini sendiri. Ya, itulah kurang lebih lah. Apalagi ini merupakan kawasan wisata yang potensi banget. Potensi tersembunyi. Ya. Walaupun tersembunyi tapi berpotensi. Ya. Tapi najemane uge dak begawe asa nang ngelamar gawe. Jangan kita di belakang ada kelihatan. Kelihatan tadi. Makasih aja, Kak. Nah. Jangan aku enggak ada. Biang kerok. Astaga. Nih. Yang diperbudak sama biang kerok. Korban. Penonton. Apaan sih? Penonton. Ih, biang kerok. Ya ampun, ini. Pemikiran yang sobatnya ada punya sebenar. Hai. Ayolah, iya. Benar, benar, benar. Kurang jauh, oke? Geran doang, geran doang. Geran depan lagi, pemirsa. Jangan. Spradi, ternyata ada putra duyung yang baru keluar dari dalam air. Bang, tadi abang kan praktekin. Yuk kita keluar dari air, yuk abang praktekin, no. Yuk kita pulang, ya. Awas, misi bang, bang, misi bang. Ala model boy, apa itu? By watch. Memang Pantai Punggur luar biasa. Touring, keren. Jadi bubble kurang. Touring bubble, keren. Asik. Pulangnya mandi ya. Mau naik yang kodok. Jadi nerujuk ke sini, Kak. Kurang telah fitnah berarti. Kurang telah fitnah.